Hah? Oh, apa ini lagi nih rame-rame nih? Seger-seger pula ya. Rambutnya kok belah tengah mulu? Coba di belah samping dong. Oh my god, pokoknya kalau di belah samping tuh vibes-nya kalau kata Gen Alpha ya Sigma dan Riz banget gitu, menarik banget ya. Emangnya rambut itu bisa sepengaruh itu kah, guys? Bukan nih kayak kalau bahan dasar atau mukanya itu udah emang cantik ya kayak cewek-cewek ini. Mau rambutnya dikemanain juga. Tuh. Kan? Mau rambutnya belah tengah, belah samping, belah serong, belah belakang, fine-fine aja. Lo, ini kok ada cowok ikutan? Hansen ya, guys. Bener sih ya, harusnya begini nih, kan samping ya. Ada lagi nih, oh yang ini konsepnya beda ya. Rambutnya belah samping mulu, coba belah tengah lah. Coba gimana? Rambutnya social distancing ya guys jadinya. Coba dong yang seger-seger lagi dong belah-belahnya. Nah ini kan, ada lagi. Kamu mau belah tengah, udah cukup kok bagi aku. Apalagi belah samping nih. ACC sayang. Mau belah tengah, belah samping, belah serong, yang penting belah durian yuk. Anda. Oke semuanya, gimana kabarnya? Makasih semuanya yang udah nge-tag Alekin di video-video lucu andalan kalian. Semoga hari ini hari keberuntungan kalian bisa bikin Alekin muncrat-muncrat dan dapetin 50. Bagi yang belum ikutan, ayo cepet ikut challenge ya. Cuma nge-tag video aja nih di sosial-sosial media Alekin ini nih, di video-video lucu. Dan jangan lupa ya, follow semua sosial media Alekin, linknya ada di deskripsi di bawah ya. Let's go! It's subscribe dulu, jangan lupa push like-nya dan komen kalau kalian udah nge-tag aku di video-video lucu andalan kalian ya. Let's go, kita masuk ke reaction ya. Snapshot. Try not to love challenge. Let's go. Bila kita mencintai yang lain, mungkinkah hati ini akan terbang? Sebisa mungkin. Kan anjing. Apa maksudnya? Lagi nyanyi ya mbaknya ya. Takkan anjing. Takkan anjing. Oh, nyanyinya jadi keikutan. Oh, tak akan anjing. Lagunya jadi toxic gitu ya. Ini juga ngapain coba mas? Iya, coba-coba kan? Iya, ayo berdua coba-coba apa itu? Benar. Apa sih ini? Budi memberikan Nina 10 buah apel. Nina dapatkan 10 apel. Lalu Nina memberikan semuanya kepada Adit. Oh, beda toh. Oh. Kasihan si Budi. Budi menjawab, "Sesakit inikah soalnya Pak Guru?" Soal matematika. Ya ampun. Ay, sakit tuh. Hey, hati-hati bang. Hati-hati bang, kasihan itu palanya bang. Buset bang. Bang, pakai hati ke bang. Iya tahu, ntar bakal lu sate. Iya tahu, cuma perlakukan dia dengan baik sebelum kau pakai. Ditendang dulu lagi. Apa di pikiran kambing itu kayak, dah lah capek. Capek lah hidup, ntar juga ujung-ujungnya di sate gitu. Disclaimer dulu, ini bukan penyiksaan tapi penolongan. Alhamdulillah kota Kalek kongguan udah bisa terlepas dari kepala wedos. Oh udah bisa lepas ya, tapi caranya itu loh bang. Mending dipegang dulu badannya gitu kan. Iya, yang ngetek 50. Jadi jadi gak kehitung berapa betina yang nyamper kucing ini tiap malam. Malam ini disamper kucing janda bawa anak. Tapi jandanya gak ngaku, jandanya bukan anak gua. Gua udah steril. Lah terus ini apa? Mau ngelamar juga? Tolong. Yang bocil ini mau ngelamar juga. Aduh.
dikira ayam. Iya, dikira sama-sama berjengger merah ya guys. Iya, pantesan gitu, pengen ngadu rasanya kayak, hah, anak baru kau ya? Berani-berani kau masuk ke daerahku ya? Oh gitu, cara mainnya. Awal emang agak nge-lag dikit tapi lama-lama, ya kok agak mirip ya. Yang ngetek, kenapa lu? Eh, kok bisa foto? Suaranya emang. Kok bisa dia foto dengan santainya? Ini tangannya siapa lagi yang foto? Temen ya? Gue gak tahu temen ini yang nyetir ini masih ada apa enggak ya. Tapi yang jelas temennya kalau udah upload ini masih selamat sih. Kalau temennya, tapi gak tahu yang nyetir ya bang ya. Tapi kalau temen lo yang nyetir gitu dan gak selamat misalkan, berani-beraninya kau upload bang. Aduh, dilarang menumpang, truk pun dihadang. Dilarang mencintai karena bukan lu yang disukai. Aduh. So, malah curhat gini si Budi. Katanya mie sedap rasanya nendang. Iya, itu ada iklannya kayak gitu ya. Pas ditendang malah tumpah. Kenapa sih hal gitu aja harus bohong? Aduh. Ini udah kena mental nih, udah masuk ke saraf-saraf otaknya nih. Iklan mie sedap aja diseriusin gitu. Hah? Gimana kau tidak disakiti banyak cewek, bang? Kalau kau sama mie sedap saja galau brutal. Baper loh. Iya, makanya gimana? Katanya Indomie selera aku, tapi pas gua tanya seleranya yang ganteng. Aduh, ada baru lagi nih, bang. Satu baper semua ya. Sekongkol kau, bang, sama teman sama yang punya VT ini kau, bang. Bentar. Bang, lupa bawa HP, bejir lah. Tapi kenapa kau bisa foto begitu, bang? What? Siapa yang foto ini? Jadi horor begini gitu. Kok jadi alomani? Anomali. Si komennya nih alomani. Alomani. Anomali koplak. Komen lu aja alomani itu. Koplak. Ini editan enggak sih? Guys, coba komen ya. Ini editan apa ada kamera tersembunyi nih? Hah? Ini Rijal atau Fahmi ini? Kok Rijal atau Fahmi? Rijal atau Fahmi? Oh. Itu baru tuh, Rijal or Fahmi. Rijal or Fahke ini guys, komen nih, Rijal or Fahmi ya. Paham bang, paham. Dikasih paham mulu gue hari-hari main TikTok emang. Sih, kasihan juga kucingnya ya. Kasihan bang, abang-abangnya bang kucingnya. Kucingnya sih bang. Jangan kau gitu-gituin kucingnya lah bang. Kayak, aduh. Hidup lu udah susah, jangan susahin kucing lah. Ini mencet ya? 50. Perasaan sebelumnya ada sejenis kucing kayak gini tuh ngenyot-ngenyot ya. Untung kau gak ngenyot-ngenyot, cing. Hidung kau aja itu yang... Udah lah. Wah parah nih yang kirim nih. Parah. Suka aja kan kau bikin aku muncrat karena jumpscare kayak gini. Ditipu oleh, digocek oleh captionnya yang bilang hantu aja salting. Gue merhatiin mana salting itu tadi kan? Tiba-tiba muncul Poci. Kagetin bang. Aduh. Oh coba liat gue beda. Nalo disamperin cowoknya kan. Oh ngadu. Pantes datang. Diadu deh.
muncat karena takut. Tetap 50. Sebentar. Aku melihat ini pun jebakan kayak gak layak gitu, gak masuk sertifikasi buat jadi jebakan gitu. Hey, tapi kenapa ada burung bodoh yang yang masih ajak kejebak? Apa? Apa sound? Oh, ah. Tapi kan harus lah. Emang apa sih nggak boleh? Iya, ada. Hmm? Tapi kebalik papan dengan apa? Ini sengaja apa gimana nih? Hey, udah penuh mak. Ini kayaknya. Ini kayaknya trik marketing mbaknya ini. Biar banyak yang komen, mbak itu udah penuh mbak, mbak udah komen. Nah, trik marketing yang bagus nih ya. Harusnya kau lihat lah mbak. Aduh. Oke, yang tadi ngetek 50. Bocil savage ya guys ya. Oh Riz, karena gen apa ya? Sangat Riz. Kurang mewingnya ya deh, biar ada jauh lainnya. Langsung kau dapat bintang Skibidi ya. Ini bocil-bocil Sigma ini. Aku beresin. Oh, gila. Ini sangat bertanggung jawab ya guys ya. Aduh. Ini dia begini apa karena di rumah cewek ini dia? Bisa jadi ya. Tapi tetap keren lah, karena sekarang cowok-cowok sekarang kan depan cewek pun gak bertanggung jawab biasanya. Gentle dong. Gen Alpha nih bos. Bintang Skibidi punya gak lu? Alright, thank you semua buat sobi-sobi Alekir yang sudah nonton sampai habis. Semoga kalian semua terhibur, karena tujuan dari konten ini semuanya hanya untuk hiburan semata. Jadi mohon maaf kalau ada salah kata atau perbuatan yang menyinggung. And I hope see you all in the next video. Pop-pop, cheerio!